sedang menyaksikan Heart Check daripada Institut Jantung Negara. Setiap minggu kami bawakan kepada anda perbincangan mengenai kesihatan. Pada bulan ini, kita akan fokuskan perbincangan kita mengenai vaksin COVID-19 yang mana kita sedang lalui proses memvaksinkan. Dan kita meletakkan target, kerajaan meletakkan target sebanyak 70% daripada keseluruhan rakyat Malaysia divaksinkan menjelang Februari tahun 2022 untuk mendapatkan imuniti kelompok. Jadi hari ini perbincangan kita berfokus kepada apakah sebenarnya kesan vaksin kepada pesakit jantung. Jadi perbincangan ini kita fokuskan ke arah pesakit jantung dan bersama saya dengan menjawab pesakit ini adalah Dr. Tengisi Klinikal Kardiologi Institut Jantung. Jadi mungkin doktor boleh mulakan pada macam kita pada hari ini dari segi sudut pandang doktor, apakah sebenarnya yang dikatakan COVID-19 dari segi simptom, sebab sekarang simptomnya ada yang kena ke tak ada simptom, jadi bagaimana untuk doktor melihat pergerakan perkembangan virus di segi kesempatan kita melalui ini. Terima kasih kepada saya dengan semua penonton dia. Saya Dr. Teng dari IJN. So hari ini saya nak Ada perbincangan tentang itu, apa itu COVID-19 dengan itu COVID-19 vaccine. Okey, sebenarnya kalau kita tengok yang itu slide saya, yang COVID-19 vaccine, okey, kalau pesakit dapatkan itu jangkitan COVID-19, dia boleh ada simptom yang ringan macam semasa demam, batuk, lesu, lenguh, sakit kepala, cirit birit, hilang selera makan dan diarrhea bau. Tetapi pun ada pesakit, dia masa dapat COVID-19, dalam beberapa hari atau 2-3 hari, dia boleh tiba-tiba jadi serius. Okay? Sampai keadaan dia sesak nafas, kegagalan organ penting dan perlu masuk ward, perlu bantuan pernafasan, dialysis machine semua. Dan ada pesakit sampai sekarang dah dekat lebih kurang 0.5% itu kematian di negara Malaysia ini kalau mereka didapati ada jangkitan COVID-19. So, ada pesakit dia memang tak ada simptom. Tetapi itu kemungkinan dia simptom, dia masih dalam peringkat yang awal lagi. So, dia belum ada simptom. Tapi dia pergi cek awal dan baru didapati itu COVID-19. Kalau kita lihat dalam perbincangan doktor apa sebutkan tadi adalah kegagalan organ. Selain daripada paru-paru sebab ia menyerang sistem pernafasan, apa lagi organ yang terlibat dalam kesan terhadap tubuh manusia ini diakibatkan oleh COVID-19 ini? Semasa dia ada kegagalan organ yang penting yang saya cakap tadi itu, selain paru-paru dia pun boleh ganggu buah pinggang, jantung dengan otak. Okay, dia boleh sampai itu buah pinggang rosak, memerlukan dialisis atau dia jantung lemah perlu ubat untuk sokongkan tekanan darah. Ada orang dia boleh jadi sangat keliru. Okay, adakah itu simptom dan keadaan ini adalah dalam masa yang pendek ke atau dia akan lama ke, kita tidak tahu. Jadi belum ada data klinikal yang meletakkan bahawa kalau dia kena ini masa dia ke macam mana dari segi kesan sampingnya, kesannya tersebut. Yang kita tahu ialah kesan sampingan yang kepada paru-paru. Lepas dia, kalau dia ada paru-paru yang tercedera yang sangat serius, ini kadang akan sampai dia seumur. Okey. Dan hari ini perbincangan kita mengenai vaksin COVID-19 kepada pesakit jantung. Jadi pesakit jantung ini seperti mana yang kita tahu, dia banyak kategori. Ada yang mungkin pesakit jantung yang tahap biasa sehinggalah tahap kritikal. Jadi dalam kategori-kategori ini, siapa yang boleh dan siapa yang tak boleh, doktor? Untuk mengambil vaksin COVID-19 ini. So untuk mengelakkan dijangkiti itu COVID-19, kita dah tahu itu apa SOP yang sudah mention banyak kali dalam satu tahun ini, iaitu 3S. Masih ingat 3S ialah? Ingat, kita kena elakkan tempat sesak, kita elakkan sembang dekat dan kita elakkan tempat yang sempit. Okay. Tapi saya akan cakap ada cara yang keempat, iaitu terimakan vaksin COVID-19. Kenalah, itu wajib lah. So apa itu COVID-19 vaksin? Dia adalah satu chemical atau kita panggil genetic material yang dalam itu dalam COVID virus. Lepas dia dihasilkan melalui cara yang teknologi yang sangat terkini. Dan lepas itu vaksin akan diinjek ke dalam badan kita. Okay, dan supaya badan boleh kenalkan itu protein dan meningkatkan atau dia menghasilkan itu antibody untuk lawan itu COVID-19.
Alright. Okay. So kita tahu ada beberapa ada pesakit kita ada banyak. Ada orang yang jangkitan, ada itu penyakit jantung, penyakit paru-paru, penyakit itu darah. Kita boleh tengok apa yang kategori yang sesuai untuk terimakan itu COVID itu vaksin. Next slide. Jadi kalau anda ada apa-apa soalan, anda boleh saja bertanyakan di ruangan komen itu. Ramai banyak ada soalan dan juga saya akan bacakan soalan daripada Instagram juga untuk Dr. T menjawab. Terima kasih kepada Ashraf Abdullah, ada Lin, ada Alwin Sun, Peter Wahati pun ada. Sebentar lagi saya akan bacakan soalan anda kepada Dr. T dan Dr. T akan merungkaikan persoalan-persoalan anda tersebut. Okey, Doktor, sila sambung. So, ini adalah kumpulan yang berisiko tinggi yang layak untuk divaksinasi. Okey. Kita boleh tengok penyakit jantung, okey, adalah di tengah. Okey, penyakit jantung tak kira ada penyakit jantung yang itu kronik ke, ada atrial fibrillation, ada penyakit arteri coronary atau itu lemah jantung, semua sesuai. Atau dia ada penyakit jantung yang sejak lahir macam jantung berlubang ke, injak bocor, semua sesuai. Okey, kalau kita cerita tentang doktor kata tadi semua pesakit jantung sesuai dan boleh mengambil vaksin COVID-19, ada beberapa soalan yang ditanyakan oleh followers Institut Jantung Negara. Saya ambil dahulu soalan daripada Instagram yang telah pun ditanyakan. Ini berkaitan dengan ubat, doktor. Saya nak tanya, ini daripada Norma Warni Saleh, betul ke kalau pesakit jantung yang makan ubat cair darah ada risiko darah beku kalau ambil vaksin COVID-19? Itu pertama. Yang kedua, ada juga soalan tentang my mom on Apixaban. Is it okay for her to take vaccine? Risau kesan vaksin kepada dia. Okay. Jadi mungkin ada doktor boleh cerahkan jenis ubat cair darah atau ubat-ubat ini dan kesan selepas vaksin. Bagaimana? Okay. So pesakit jantung yang ada saluran koronari yang sumbat, so lepas angioplasty yang pasang stent, mereka perlu ambilkan ubat cair darah macam aspirin, Plavix atau itu Belintap. Paling kurang dua jenis satu tahun dan selepas satu jenis seumur. Ada pesakit yang kalau dia ambil ubat yang cair darah yang lagi kuat untuk keadaan jantung, kita panggil atrial fibrillasi, macam itu ubat Pradaxa, Apixaban atau itu Rivaroxaban dengan itu ubat Warfarin, mereka pun sesuai untuk terima vaksin. Okay. Apa yang saya cadangannya ialah kalau pesakit yang ambil itu Plavix dengan aspirin, mereka boleh delaykan dos dia. Maksudnya kalau vaksin pagi, dia ambil dos itu ubat petang. Okay? Kalau dia ambil ubat itu yang Warfarin atau ubat cair darah yang lain, macam itu Pradaxa dengan itu Rivaroxaban, mereka pun boleh terima vaksin dan delaykan dos yang sebelum vaksin sahaja. Dan selepas tu, tekan pada tempat yang cucuk itu selama paling kurang 5 minit, tapi saya cadang 10 minit. Maksudnya dalam proses pergi vaksin tersebut, pesakit tersebut perlu declare kepada jawatan kuasa ataupun bagaimana? Adakah pihak IJN sendiri katakan pesakit itu dimonitor oleh IJN? Ada surat referral letter ataupun bagaimana yang mengatakan bahawa pesakit ini khas, dia kena ambil vaksin begini, kena tekan 5 saat ada prosesnya, bagaimana, doktor? Yes. So semua orang semasa mereka mendaftarkan itu vaksin melalui itu My Sejahtera App, mereka mesti deklarkan penyakit atau apa-apa yang mereka ada, macam penyakit jantung, paru-paru, buah pinggang, dengan mereka ada alergi ke tidak. Okay. Selepas tu kalau mereka ada terima ubat yang cair darah, pesakit kena pergi ke jumpa doktor yang merawat mereka dari mana-mana hospital, tanya doktor sesuai ambil ubat itu ke tidak. Dan di IJN, semua pesakit jantung yang datang ke klinik, sebelum mereka balik rumah, mereka akan terimakan satu shift itu yang doktor assess pesakit dalam klinik sama ada dia ada alergi ke tidak. Kalau dia pernah ada history yang alergi yang sangat serius, dan dia kena terima vaksin dekat hospital. Kalau tidak, walaupun dia ambil ubat cair darah saja, dia masih boleh terimakan vaksin. Dan doktor akan keluarkan satu itu referral letter. Okey. Soalan kedua daripada Instagram ini, sebelum saya pergi kepada soalan Facebook, can I get vaccinated if just after ASD procedure and on aspirin medication? Boleh. So ASD adalah satu jantung berlubang, itu congenital heart disease. Sekiranya dia pernah operation dan sudah stabil, okay, macam dah elok, recover, sembuh,
lebih kurang 3 bulan lepas dia operation, dan dia boleh terimakan itu vaksin walaupun dia ambil ubat aspirin sahaja. Okey. Soalan seterusnya, saya kena baca laju doktor sebab banyak soalan yang kita cuba untuk menjawab semua persoalan anda. Jangan risau eh. Ini daripada Kis Tida, a patient in remission for TOF in 1998 and PV replacement in 2015 and currently have my pulmonary regurgitation. Can I take COVID-19 vaccine? Okey. So dia sudah ada terimakan itu operation sejak pada tahun 2015. So sudah keadaan sangat stabil. Okey, dia boleh terima vaksin. Okey. Dan soalan seterusnya saya akan ambil daripada Facebook Institut Jantung Negara. Terima kasih kepada anda. Doktor, saya ada cardiomyopathy apical thrombus. Okey. Bolehkah saya ambil vaksin COVID-19? Okay. Ini semua adalah keadaan di mana mereka ada pesakit yang khusus lah. Kata so, spesifik. Ini adalah dia ada thrombus, maksudnya dia ada darah beku dalam salah satu bilik jantung. So dia mesti sedang terimakan rawatan itu ubat cair darah. Saya tak pasti ubat cair darah apa, tapi masih sesuai untuk terimakan vaksin. Okay. Soalan seterusnya, if I have a pacemaker, can I take the vaccine? No problem. No problem. Ada boleh. Pacemaker pun boleh terimakan vaksin. Okey, soalan seterusnya ini daripada Alvin Sung. Hello, I did MVR and ligation surgery at IJN last month. Can I take the vaccine? So dia baru terimakan itu operation yang besar. I think mitral regurgitation operation apa lagi? Operation mitral regurgitation. MVR ligation surgery. So this is actually MVR mitral valve dia replacement. So ini adalah major surgery baru satu bulan. So kalau dia sudah recover boleh. Kalau dia masih ada wound luka yang masih belum elok, masih ada follow up dengan doktor yang dalam asa yang kerap lagi. Dia semasa jumpa doktor kena tanyakan doktor keadaan dia sudah fit ke tidak untuk terima vaksin. Jadi keadaan pesakit ini adakah vaksin itu perlu diambil di hospital ataupun di pusat vaksin macam biasa? Pusat vaksin macam pusat biasa. Cuma referral letter daripada IJN akan di provide lah. Okey, soalan seterusnya, saya baru 3 minggu menjalankan CABG, bolehkah saya dapatkan vaksin? Okey. So pesakit baru terima CABG dalam 3 bulan. 3 bulan sudah 3 minggu. Okey, 3 minggu itu memang pun kena tengok pesakit dia sudah fully recover ke tidak. Kalau dia memang sudah fully recover, boleh terima vaksin. Sebenarnya kita cakap kalau pesakit after operation berapa lama untuk terima ke vaksin ialah bergantung pesakit dia sudah fully recover ke tidak. Kalau dia belum fully recover, masih ada ada luka ke dan dia tidak tahu dia sesuai ke tidak, masa datang jumpa doktor boleh tanya doktor juga. Okay. Sebab semua orang tak sama keadaan. Okey, betul, semua orang tak sama keadaannya. Jadi ia sangat penting untuk mendapatkan consultation daripada doktor yang merawat anda sekurang-kurangnya eh. Okey, soalan seterusnya, doktor, saya ada SVT, head radio frequency ablation in IJN pada 2007 tapi ablation incomplete. Sampai sekarang masih ada SVT occasionally, not on medication. Boleh tak saya ambil vaksin? Boleh, tidak ada masalah. Keadaan bagaimana ni? Dia SVT adalah salah satu kita panggil rhythm masalah. So dia punya electric. So kadang-kadang itu tiba-tiba nadi akan macam laju, berdebar-debar. Tapi tiba-tiba dia tak elok sendiri. So ada orang terima ubat untuk kawalkan itu berdebar-debar, ada orang kena terima radio frequency macam laser terapi untuk hapuskan keadaan ini. Okey, saya harap menjawab soalan tersebut. Soalan seterusnya daripada Khairiah Amir, I'm pregnant 5 month plus second baby using pacemaker since my age 3 years old. Oh, maksudnya daripada kecil. Okey. So dia sekarang adalah dalam keadaan yang kita cakap berisiko tinggi kalau dia dapat jangkitan COVID, boleh jadi tiba-tiba serius lah. Okey, sebab dia mengandung dan dia ada penyakit jantung. Okey. So kalau kita tengok dia ada pacemaker sahaja, tak ada masalah. Dia boleh terimakan itu vaksin. Kalau dia mengandung di antara 14 minggu hingga 33 minggu pun boleh terima itu vaksin. So iaitu sekarang kita cadang ialah vaksin yang itu mRNA. Itu ialah Pfizer punya. Okey. So dia ada dia faktor risiko yang tinggi. So saya cadang dia terimakan vaksin. Vaksin yang mRNA tadi. mRNA oh, okay. Itu. Pfizer. Bukan AstraZeneca. Yang, lah. So yang, sekarang tak boleh. Itu adalah mengikutkan itu apa?
announcement daripada kita Malaysia punya according to guideline. Okay. Yeah. Saya harap menjawab soalan Khairiah Amir. Soalan seterusnya, if my mom is taking aspirin and her appointment for vaccine is at 1:30 p.m. So take the aspirin 2 hours earlier or before the appointment. If she has the vertigo too, is it okay to take the vaccine? Kalau ambil aspirin, no, lepas tu ada vertigo lagi. Dia maksudnya dia aspirin sudah ambil lama ke? Sebab kalau dia sudah ambil lama, then itu saya tidak rasa itu vertigo berkaitan dengan aspirin lah. Alright. Tapi kalau pesakit ambil aspirin, walaupun dia dah lupa, saya dah ambil aspirin dan pergi ambil vaksin pun jangan bimbang. Masih boleh terimakan vaksin, tapi tekan tempat yang suntikan itu lama sikit saja. Ya, itu dia antara soalan-soalan yang hangat ditanya oleh anda semua. Terima kasih banyak-banyak. Kepada yang ada lagi soalan, tak ada masalah. Nanti saya akan tanyakan kepada Dr. T dan Dr. T akan jawab soalan anda. Ini soalan yang agak ringkas juga. Mak saya ada masalah jantung. Boleh ke ambil vaksin? Yes, pesakit jantung adalah kumpulan yang tinggi risiko. So saya cadang terimakan vaksin. Okey, yeah. Itu dia antara soalan-soalan yang saya sudah tanyakan kepada Dr. T, soalan-soalan anda. Apabila kita bercakap tadi doktor, kita pecahkan kategori pesakit jantung ini. Saya tertanya-tanya juga tadi ada di antara followers kita yang bertanya sudah menerima rawatan jantung berlubang itu sejak berada umur 3 tahun. Jadi adakah setiap kategori umur pesakit jantung itu akan menerima kesan sampingan yang berbeza apabila mengambil vaksin? Contohnya, kalau pesakit jantung itu umurnya 15 tahun berbanding dengan umur 50 tahun. Okey, kesannya bagaimana? So, sekarang di Malaysia kita hanya boleh bagi vaksin COVID-19 kepada semua orang yang umur 18 tahun dan di atas. Okey. Sampai umur berapa, sekiranya orang itu masih sihat, dia jalan, dia bukan cakap sangat-sangat ill, dia terlantar dekat itu katil ke, masih boleh terimakan vaksin. Walaupun pada umur 90 ke, atau 95 ke, atau umur 100 pun boleh terimakan vaksin. Maksudnya boleh terima vaksin. Ya. Dari segi kesan tu bagaimana? Sebab sekarang apa yang menjadi kebimbangan masyarakat adalah ada yang tidak mendaftar disebabkan dia rasa tak apalah nak tunggu dulu, kerana apa, dia takut kesan macam tadi kita sembang sebelum kita siaran, ada yang takut macam kesan because of dia penuh dengan allergic, kehidupan dia ada allergic seafood, resdung, apabila makan seafood je penuh dengan apa merah-merah dekat muka, rashes dan sebagainya. Adakah kebimbangan itu dan kesan itu akan dapat juga waktu dia menerima vaksin? Itu yang masyarakat bimbang sekarang. Okay. So kesan sampingan vaksin COVID-19 adalah dilaporkan sangat-sangat ringan. Okay. Macam sakit dekat tempat yang suntikan, penat, sakit kepala, gigil, demam atau dia rasa tidak sihat. Tetapi semua ini simptom hanya sampai 1-2 hari sahaja. Dan biasanya dia tidak perlu ubat. Kalau pesakit rasa tidak selesa, demam ke ada tempat cucuk sangat sakit, boleh ambil itu ubat demam sahaja. Tapi semua ini simptom sangat-sangat ringan dan dia akan hilang dalam 2 hari. Okay. Kecuali pesakit yang ada kesan sampingan yang serius, biasanya dia berlaku pada dalam beberapa jam atau dalam 1 jam lepas terima vaksin. Biasanya ini adalah golongan yang mereka ada allergic yang sangat serius. Sampai dia sesak nafas ke, ada rashes. Sebab itu semua orang semasa dia daftar itu untuk terima vaksin melalui MySejahtera app, dia mesti beritahu ada tulis apa, beritahu ke untuk declarekan informasi dia ada allergy dan allergy kepada apa. Dan masa hari itu dia datang ke center untuk terima vaksin, soalan akan ditanya sekali lagi. Dia akan assess dia allergy punya keadaan sampai keadaan yang berapa serius. Kalau dia pernah ada keadaan yang sangat serius, mungkin dia kena terimakan vaksin di hospital yang itu setting, atau dia tidak disesuaikan terima vaksin. Okey, apabila kita pergi ke vaksin, ini antara satu perkara yang cukup popular sekarang, katanya sebelum vaksin ambil Panadol. Boleh diterima ataupun tidak keadaan itu? Ambil Panadol untuk elakkan rasa pening-pening, rasa kesan. Sebenarnya tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. So sakit tempat sakit ke ada sakit kepala itu adalah sangat-sangat jarang. Saya akan cakap tidak perlu ambil ubat apa-apa untuk mengelakkan allergi ke, tahan sakit ke, ada demam ke, semua tidak perlu. Selepas vaksin juga? Selepas vaksin saja, kalau you betul-betul demam atau sangat tak selesa baru ambil. Okey. Dan okey, kata doktor kalau sangat-sangat selesa tidak baru boleh ambil. Jadi ada di kalangan pendengar ataupun masyarakat kita ni, dia sangat dia allergic dengan paracetamol, ubat tahan sakit. Macam mana?
Okey. So kalau dia allergic kepada ubat paracetamol, dia tidak sesuai ambil semasa dia demam. Tetapi ubat demam yang lain pun saya tidak cadanglah. Dan sebab itu demam adalah dalam keadaan yang sangat pendek sahaja. Biasanya kalau dia ada demam, saya cadang dia buat itu tap exponging, macam letakkan itu tuara yang itu sejuk dan kurangkan dan rendahkan itu. Maksudnya, suhu badan sudah cukup. Kita kena percaya kepada natural healing. Ya. Sebenarnya kenapa ada demam pun salah satu dia kita boleh cakap immunity dia sedang nak hasilkan ke antibody di reaksi dia kepada itu vaksin. Okey. Soalan seterusnya daripada Intan Gani, I got PVC and taking two types of blood thinner and also having few types of allergic which is tramadol, sulfabase drug, Stamatil. I'm 64 years old, 64 tahun. Female, do I have to get health referral letter from IJN to vaccine center? Okay, yes. Sebab dia ada penyakit jantung dan dia ada allergi kepada banyak jenis ubat. Okay, so dalam keadaan ini, dia perlu diperiksa betul-betul. Dia boleh terima vaksin ke tiba. Sebab kadang-kadang kalau kandungan dalam ubat itu adalah pun dalam kandungan itu vaksin, dan dia boleh ada tinggi risiko ada allergic reaction yang sangat serius. So dia kena terimakan surat dan assess daripada doktor IJN dulu atau doktor yang mana-mana tahu keadaan dia allergy history. Catat dia perlu sesuai untuk terimakan vaksin ketiga. Okay. Tapi dia ada risiko. Maksudnya Intan Gani, Puan Intan perlu consult dengan doktor yang merawat dahulu untuk dapatkan referral letter ataupun apa sahaja surat referral sebelum pergi ke pusat vaksin. Itu yang anda perlu lakukan kerana keadaan dia agak special, agak banyak. Sangat special. Soalan seterusnya, ini soalan yang agak boleh sapu essential oil ke doktor di tempat vaksin. Bukan saja essential oil sekarang ni banyak minyak-minyak ataupun krim untuk kurangkan bengkak dan sebagainya. Boleh ke? Sebenarnya tidak perlu sapu apa-apa minyak sebab ikutkan pengalaman saya dengan kawan saya semua yang dah terima vaksin, tidak perlu buat apa-apa apa special treatment untuk tempat cucuk. Sebab ini vaksin macam vaksin yang biasa kita terima sejak kita baby. Okey, semasa baby kita pun dah terima lebih kurang 10 jenis vaksin. Tidak ada apa-apa special treatment juga. Kita hanya standby untuk Panadol kalau demam baru ambil. Kalau tidak, pemantauan sahaja. Jangan timbang. Essential oil pun essential oil juga lah. Itu business-business, kesihatan-kesihatan. Soalan seterusnya ini daripada Safaras. Apakah orang yang sedang mengalami pesakit jantung seperti gagal jantung? Maksudnya ini menggunakan mesin ataupun bateri. Okay. Okay. Kalau gagal jantung ialah maksudnya heart failure. Heart failure. Okay. Apakah bisa diberikan vaksin COVID-19 dan saat ini juga mengalami riwayat alergi ubat? Maksudnya dia ada alergi terhadap ubat. Okay. Adakah boleh? Maksudnya dia mengalami kegagalan jantung dan juga alergi terhadap ubat. Okay. So biasanya kita akan tengok dia alergi ialah jenis yang serius ke yang atau ringan. Kalau ringan sahaja, boleh terimakan itu vaksin. Jangan bimbang. Boleh terima. Boleh. Jadi apapun dapatkan nasihat daripada doktor yang merawat anda. Satu surat rujukan daripada doktor sebelum pergi ke tempat untuk vaksin. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang bertanya di Facebook. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada lagi, sila tanyakan. Nanti saya bacakan kepada anda semua soalan-soalan tersebut dan doktor akan menjawab persoalan ini. Jadi saya teruskan dengan soalan yang saya pula tanya ni, prepare. Okey, bagaimana pula dengan pesakit jantung yang mempunyai rangkaian sakit lain seperti contoh diabetes, darah tinggi tadi lah, darah tinggi kencing manis dan dia ada macam komplikasi dekat kaki dan sebagainya. Adakah mereka boleh mengambil vaksin disebabkan oleh keadaan kesihatan mereka yang mempunyai banyak masalah kesihatan tersebut? Okey. Okay. So you boleh tengokkannya itu tadi saya cakap risiko-risiko yang pesakit yang ada boleh dapat jangkitan vaksin jangkitan COVID virus yang boleh dalam keadaan serius. Penyakit jantung adalah satu faktor. Kalau dia ada kencing manis, obesity, ada masalah kolesterol, tekanan darah tinggi, semakin banyak faktor penyakit dia ada, lagi tinggi risiko kalau dia dapat COVID-19 dan tiba-tiba jadi keadaan yang lagi sangat serius. So saya masih galak pesakit yang ada penyakit yang dicatatkan di sini terimakan vaksin. Okey. Itu kalau anda dapat lihat di slide itu adalah slide ataupun informasi yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan berkaitan dengan vaksin. Jadi kita boleh refer di situlah siapa yang perlu mengambil vaksin dan kumpulan utama ataupun vulnerable groups yang have to take the vaccine.
lagi cepat lagi bagus. Jadi kalau AstraZeneca nanti akan ada second phase untuk registration, pastikan anda mendaftar diri anda untuk mengambil vaksin AstraZeneca untuk second phase kepada publik ataupun kepada masyarakat awam. Baiklah, kita ke soalan seterusnya di Facebook. Ini daripada Tom Abang Saufi. Perlu makan dahulu sebelum menerima vaksin ataupun perut kosong boleh terima vaksin? Ini berkaitan dengan pengambilan ubat. Sebab apa? Ada pengambilan ubat yang perlu makan dahulu. Kita perlu makan boleh ambil ubat ataupun makan dalam perut kosong. Vaksin ini perlu bagaimana? Dia punya sifat. Okey, tidak ada spesifik. Masa hari yang pergi appointment untuk terimakan vaksin, relaxkan. Okey, boleh minum air macam biasa. Makanan ringan pun boleh, tak ada masalah. Dan lepas tu pergi terimakan vaksin. Yang paling pentingnya relax macam itu, pergi appointment yang biasa saja. Jangan terlalu bimbang ke risau ke semua. Just relax, sudah cukup. Itulah, makin banyak kita bincang mengenai vaksin dan semakin ramai orang yang mengambil vaksin, kebimbangan itu adalah. Jadi nak tak nak sekarang kita menjawab semua persoalan. Kalau tak cukup minggu ini, minggu depan kami jawab lagi persoalan-persoalan anda semua. Soalan seterusnya daripada Nur Azian Rohani. Saya ada ambil warfarin, ada pacer and pernah menjalani warf replacement. Jenis vaksin yang paling sesuai untuk saya. Ini soalan yang saya nak tanya tadi. Jenis vaksin, maksudnya adakah setiap orang tu kalau dia mempunyai masalah kesihatan berlainan, dia boleh pilih vaksin yang kita ada sekarang? Ini banyak jenis kan? Okay. So walaupun dia ada banyak jenis vaksin dekat market, tetapi dia tak ada cakap penyakit yang ada masalah ini adakah lagi sesuai untuk vaksin ini ke tidak. Kecuali kalau dia betul-betul tahu dia ada allergic ke pernah allergic kepada bahan-bahan yang boleh dalam kandungan macam vaksin A, dan dia tidak sesuai ambil itu vaksin A. Okey. Kalau tidak, biasanya masih boleh terimakan vaksin. Atau kalau dia pernah ada cerita yang history yang pernah allergi ke banyak-banyak jenis ubat, dan kemungkinan dia tidak sesuai untuk vaksin yang dicat yang bincang macam Pfizer, jadi dia mungkin kena terimakan vaksin yang lain. Tapi semua ini akan diperiksa oleh doktor-doktor dengan pegawai perubatan masa hari itu dia terima vaksin, tengok dia keadaan sesuai untuk terima vaksin ke tidak. Dan kalau dia tak ada masalah, dia sesuai terima vaksin ini ke tidak, then dia akan check. Jangan bimbang. Bermakna dalam setiap proses kita pergi vaksin tu, memang ada assessment daripada doktor. Yeah. Bukan juru vaksin semata-mata ataupun nurse yang suntik kita tidak. Akan ada lagi selain daripada kalau anda pesakit jantung, ada referral letter daripada IGN, pergi ke sana ada doktor lagi yang akan assess anda. Jadi jangan bimbang. Prosesnya nanti akan complete, prosesnya nanti akan mengurangkan risiko kita dan juga akan menyelamatkan kita. Soalan seterusnya, saya rasa soalan tadi menjawab soalan Jojo Chai. Katanya pernah menjalani warf replacement 2 tahun dahulu, bolehkah menerima vaksin? Okey, dia pernah ada warf replacement dan terima ubat warfarin kan? Tadi ini dua soalan yang berbeza. Okay. Dua kalau, orang berbeza. Kalau dia pernah terima warf replacement dan masih ambil warfarin, mesti ambil ubat warfarin, masih boleh terimakan itu vaksin. Tetapi dia kena tengok dia punya darah kita panggil INR dalam keadaan stabil ke tidak. Kalau dia punya bacaan INR kadang-kadang terlampau tinggi, kadang-kadang terlampau rendah, dan dia kena dapat nasihat daripada doktor dia bila dia sesuai untuk terima vaksin. Pesakit yang semasa dia ambil warfarin, dia tidak perlu macam perhentikan warfarin beberapa hari sebelum itu vaksin. Hanya selepas prosedur, masih sama dengan pesakit yang ambil itu ubat aspirin ke Plavix atau Belinta yang jenis-jenis yang berlainan ini, cair darah, tekan pada tempat suntikan lama sikit. 5 hingga 10 minit. Ya. 5 hingga 10 minit? Yes. Oi, lama. Paling kurang. Ya. Maksudnya kita kena tekan sendirilah. Maksudnya selepas vaksin, duduk di situ dan tekan. Ya, memang pesakit lepas terima vaksin, mereka kena rehat dekat tempat itu, vaksin center, untuk 30 minit. Semua orang, tak kira you pernah ada history, ada allergi ke tidak, untuk tengok ada alahan ke tidak, allergi ke tidak. Tahukah anda semua yang sedang menonton, dalam bilik ini ada kru semua daripada Institut Jantung Negara. Saya masih lagi belum menerima vaksin dan insyaAllah minggu depan saya akan terima vaksin. Jadi informasi ini sangat penting juga untuk saya. Sebab saya pun bertanya perkara yang sama daripada soalan-soalan anda jugalah. Jadi hari ini kita nak bagi diskaun sikit, kita nak bagi ekstra sikit. Biasanya kita berhenti setengah jam, kita akan jawab semua soalan. Ada beberapa soalan lagi. Saya mulakan soalan seterusnya daripada Irfan Mikael. Saya adalah pesakit jantung jenis HOCM dan telah implant ICD, juga akan buat pembedahan myomectomy
Tommy dijangka bulan Ogos nanti. Adakah sesuai untuk saya mengambilnya pada minggu hadapan 25 hari bulan 5 untuk slot yang telah pun saya perolehi, iaitu slot AstraZeneca lah. Tarikh kita sama. So dia ada HOCM dan ya, dia ada HOCM dan telah diimplan ICD dan juga akan membuat pembedahan myomectomy dijangka bulan Ogos 2021. Boleh tak dia ambil? Okey. So dia pembedahan adalah pada bulan Ogos. So biasanya saya cadang kalau nak terimakan vaksin dan bagi pesakit yang akan ada pembedahan, paling kurang ialah 2 minggu sebelum itu pembedahan. Okey, bukan 1-2 hari sebelum pembedahan. Okey, so kalau dia minggu depan akan terimakan vaksin dan operation adalah pada bulan 8, keadaan jantung dia dengan operation tarikh dia pun tidak ada masalah, dia tidak payah postponkan tarikh dia terimakan vaksin. Sila pergi. Sila pergi eh. Jadi kalau ada rezeki nanti kita jumpa. Saya pun 25 hari bulan 5 di PWTC. Soalan seterusnya daripada Christina Huda, I did pulmonary valve replacement in 2015, biofrostatic, not taking any medication, but still have my regurgitation as it has already 6 years after valve replacement. Boleh ambil vaksin tak? Boleh. Boleh ambil. Soalan yang sama tadi, ada dah yang bertanyakan soalan yang sama. Terima kasih kepada Christina Huda, jawapan yang sangat syak. Boleh ambil vaksin. Saat ini teman saya, seseorang itu sedang mengalami dan juga positif COVID-19. Adakah vaksin boleh diambil ketika mereka positif COVID-19? Okey, kalau pesakit sudah macam terjangkit COVID-19, kita tahu antibody yang dalam badan dia akan tahan mungkin lebih kurang 3 bulan sahaja. Okay, so dia masih boleh terimakan itu vaksin, tetapi saya cadang terimakan vaksin lepas dia dah sembuh daripada COVID-19 dan dia sudah tidak payah untuk quarantine lagi, dan lepas 3 bulan pun tak ada masalah. Okay, dan soalan seterusnya ini, my blood is very very thick, so scared to will it block? Maksud ini takut orang takut yang apa block? Blood clot tu, adakah boleh divaksinkan? My wife yang sangat my blood is very very thick. Okay, darah pekat, darah so kena ambil pekat. Ubat pencair darah lah. Okay, ni. Jadi dah jawab ni soalan ni. Kalau cakap yang darah sangat pekat itu, saya tidak tahu keadaan dia ialah jenis yang macam mana darah yang sangat pekat. Kalau dia sudah pernah itu ada pemeriksaan dengan follow up dengan doktor pakar pendarahan, kita panggil hematologi, dia kena mendapatkan pendapat daripada doktor merawatkan masalah darah yang sangat pekat. Sebab ada pesakit yang ada masalah yang sangat pekat, dia mungkin perlu terima ubat yang berlainan untuk mengelakkan masalah ini. Okey, tetapi pesakit yang terima penyakit darah yang sangat pekat tidak ada masalah untuk terimakan vaksin. Hanya saya tidak tahu dia sudah pergi dan pernah siasat kenapa darah sangat pekat ke tidak. Okey, maksudnya apa yang anda perlu lakukan adalah pergi berjumpa dengan doktor, dapatkan consultation daripada doktor. Apa saja keadaan anda, doktor akan advise proses untuk memvaksinkan anda itu bagaimana. Kita perlukan diagnosis dia apa jenis itu. Okey. Dan soalan seterusnya, Richard Lim, I did bypass in March 2020 last year. Can I take the vaccine and what brand is suitable for me? Okay, so bypass sudah lebih 1 tahun, tidak ada masalah. So boleh pergi terimakan vaksin dan tak ada cakap tak yang mana sesuai. Sudah ada tiga jenis di Malaysia pun boleh sesuai untuk terimakan vaksin itu. Okay, dan soalan seterusnya daripada Yi, mak Yi ini, mak saya pernah pernah surgery di IGN untuk CABG, perlu tak dapat referral letter dari IGN sebelum divaksin? Okay, so kalau dia ada pesakit jantung kan dan ada terima ubat cair darah, saya masih cadang dia datang jumpa doktor dan terimakan surat rujukan itu, cakap dia, kita nak periksalah tengok dia ada masalah darah ke tidak, ada itu alergi ke tidak sebelum dia bagi vaksin. Okey, dan soalan mungkin ini antara soalan-soalan terakhir untuk saya bacakan kepada anda semua. Puan Matahari, doktor, pesakit jantung lemah dan chronic obstructive pulmonary disease, boleh tak ambil vaksin? Yes,
masih sesuai lagi dan saya cadang terimakan vaksin sebab kalau dia ada chronic obstructive pulmonary disease, maksudnya paru-paru dia sudah ada masalah. Kalau pesakit ini terima terkena itu COVID-19, kadang dia boleh jadi sangat-sangat serius. Okey, itu antara soalan-soalan yang anda tanyakan dan Dr. T telah pun menjawab soalan anda. Terima kasih kepada anda. Dan juga minta maaflah kalau saya sebut perkataan-perkataan yang kurang biasa dengan saya itu. Saya cuba untuk sampaikan soalan itu dan Dr. faham dan sampaikan maklumat kepada anda. Mungkin sedikit kata-kata akhir daripada Dr. Harapan dan juga nasihat Dr. untuk semua yang menonton kita sekarang untuk mengambil vaksin COVID-19. Okey. So COVID-19 vaccine actually bukan vaksin yang sangat bahaya. So semua orang jangan takut. Okey, sila pergi daftar dan terimakan vaksin. Selain itu, selepas itu terima vaksin, saya masih kena beritahu semua orang masih kena mengalami itu 3S. Okey, dan SOP semua mengelakkan tempat yang sempit, serak sempat dekat dan pakai mask semasa pergi tempat luar lagi macam kita sekarang. Ya, dan jangan lupa untuk mendaftarkan anda program vaksinasi COVID-19 kebangsaan di MySejahtera ataupun untuk fasa seterusnya vaksin AstraZeneca akan dibuka tidak lama lagi untuk negeri-negeri lain iaitu pada 23 hari bulan 5 nanti, lebih kurang dalam seminggu lebih saja lagi untuk negeri-negeri lain. Anda boleh daftarkan diri anda. Kalau sekarang hanya di Kuala Lumpur dan Selangor dan telah pun dilaksanakan, alhamdulillah kita tidak mendengar sebarang apa-apa kesan negatif ataupun cerita-cerita yang tidak baik mengenai vaksin. Semuanya baik-baik sahaja. Jadi ini masanya untuk kita mendapatkan vaksinasi dan kita jaga diri kita, kita lindung semua daripada COVID-19. Dan apa yang kita harapkan adalah untuk kita dapatkan imuniti kelompok supaya kita dapatkan kembali hidup kita yang dahulu, iaitu kebebasan yang kita cari. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kita jumpa lagi. Minggu depan kita berbincang lagi mengenai COVID-19 dan juga vaksinasi.